hingga jenjang strata 1 Institut Agama Islam Al-Qolam yang meluluskan 117 sarjana tahun akademik 2016-2017 masih berlanjut. Pengukuhan wisudawan-wisudawati program studi pendidikan agama Islam merupakan momentum yang sangat dinanti para orang tua serta sanak saudara mereka yang menghadiri sidang tersebut. Diawali oleh para wisudawan yang dikukuhkan oleh Muhammad Adib selaku Rektor IAI Al-Qolam, kemudian dilanjutkan para wisudawati, membuat suasana penuh keharuan dan rasa bangga. Putra dari Bapak Haji Abdul Hadi Tajina Malam. Imaduddin Arif, Sarjana Pendidikan. Putra dari Bapak Haji Hasyim Arifin Gondang Legi Malam. Junaidi Abdillah, Sarjana Pendidikan. Putra dari Bapak Muhammad Syafi'i, Pagelaran Malam. Imam Mughdhari, Sarjana Pendidikan. Putra dari Bapak Abdul Qadir, Gondang Legi Malam. Allah, Tuhanku yang besar. Devi Mala.
putri dari Bapak Abdul Man Turemon. Putri dari Bapak Haji Ridwan, Sarjana Pendidikan, Gondangdegi, Mon. Zuhriya, Sarjana Pendidikan, Putri dari Bapak Haji Jufri, Ganjaran, Gondangdegi, Mon. Putri dari Bapak Almarhum Haji Ahmad Khadi, Jombang, Jawa Timur. Evi Nanti Alifia, Sarjana Pendidikan. Putri dari Bapak Nur Hatim Fintas, Gondang Riki Man. Penyampaian janji wisudawan wisudawati atas ilmu yang telah mereka raih dapat diterapkan dan diamalkan untuk masyarakat sehingga menjadi sarjana intelektual yang dapat mengubah nasib bangsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ashhadu an la ilaha illallah adalah warga negara Republik Indonesia. Bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mendukung dan membela ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Material dan spiritual. Dua. Setia dan taat kepada agama. Setia dan taat kepada agama. Nusa dan bangsa Indonesia. Nusa dan bangsa Indonesia dengan negara dan tanah air. Di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan menjadi tauladan dalam memelihara hubungan kekeluargaan dengan berpegang teguh kepada norma ajaran Islam. Janji wisudawan telah selesai. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Anwar, salah satu wisudawan dengan IPK terbaik dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik Anwar, selamat siang. Selamat siang. Ya, langsung saja Anwar, menjadi seorang wisudawan terbaik tentunya memiliki strategi agar bisa mendapatkan IPK yang tentunya memuaskan. Apa saja strategi yang telah Anda lakukan hingga bisa mencapai suatu prestasi dan IPK yang menurut saya sangat tinggi tentunya? Silakan. Strategi yang saya miliki adalah pertama meminta arahan-arahan kepada pihak dosen untuk memilih, untuk memberikan materi-materi analisis yang kemudian saya pahami dan baru setelah itu saya pilih di antaranya tersebut, sehingga dari apa yang saya pilih tadi ini kemudian saya perdalam dan bisa saya terapkan dalam penelitian yang alhamdulillah penelitian tersebut mengarah pada library research. Baik. Dengan adanya penelitian library research tersebut bisa memahami, bisa memunculkan adanya banyak ide dari selain dari materi library research itu sendiri, juga dari pengarahan-pengarahan para dosen pembimbing. Baik, yang penting, yang terpenting adalah komunikasi dengan dosen pembimbing ya. Nah, lalu harapan Anda setelah meraih gelar sarjana ini apa? Silakan. Harapan saya tidak sampai hanya pada tingkat S1, saya mengharapkan untuk melanjutkan sampai S2 bahkan sampai S3. Namun harapan tersebut yang paling terbesar adalah pada Institut Alkolam itu sendiri, karena saya sudah berdarah Alkolam, sehingga di Alkolam tidak dikhususkan hanya untuk S1 saja, melainkan juga bisa jauh melambung tinggi pada S2 bahkan S3. Dan saya ingin sekali melanjutkan S2 itu di Institut Agama Islam Alkolam. Baik, terima kasih pemirsa, itulah wawancara saya dengan Anwar, salah satu wisudawan yang meraih nilai IPK tertinggi pada periode kali ini.